Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, video ini bakalan santai banget karena aku bakalan kasih tahu ke kalian channel-channel yang ngasih lagu gratis atau musik gratis yang kalian bisa pakai di channel atau video YouTube kalian. Kalian mungkin sering dengar lagu yang aku putar di video aku kayak gini. Ya, kayak gitu. Itu aku nggak bakalan kena copyright karena mereka biasanya kasih lagu itu gratis dengan syarat kita harus masukin nama pencipta lagu itu dan alamat ke sosial media mereka, kayak gitu aja. Jadi ayo kita cek channelnya. Oke teman-teman, jadi channel yang pertama di sini ada Audio Library No Copyright Music. Jadi di sini ada juga musik yang udah disediain sama YouTube, ini ada di sini. Kemudian di sini ada Bass Rebels No Copyright Music. Terus ada DJ Quartz. Jadi DJ Quartz ini biasanya musik-musik dia ada di channel-channel yang tadi, cuman ini channel khusus dari yang buat musik itu sendiri. Terus ini ada No Copyright Sound dan juga ada Vlog No Copyright Music. Selain channel-channel ini teman-teman, ini lagu-lagunya di sini keren, tapi ada juga yang disediain sama YouTube. Jadi kalian tinggal buka, klik di foto channel kalian di sini. Terus klik Creator Studio. Setelah kalian klik foto ini dan pilih Creator Studio, kalian akan masuk di dashboard. Setelah itu kalian klik di bagian yang buat di bawah sini ya. Dan klik ya koleksi video Anda, di sini ada musik. Kalian masuk ke musik. Jadi di sini ada banyak musik, kalian lihat di sini. Ya, jadi ada musik, kalian tinggal klik musik ini. Kalau kalian suka, kalian tinggal langsung download di sini dan masuk ke PC kalian. Dan biasanya di masing-masing lagu itu ada persyaratannya di sini. Contohnya ini, kita harus masukin nama penciptanya sama link yang ada di sini. Dan juga di video-video ini, kita coba buka kayak ini dari DJ Quartz. Pasti kalian sering dengar lagu ini kan? Ya, itu kalian tinggal masuk ke dalam deskripsi dari video ini. Dan ini ada ya, jadi di sini ada kita bisa dapat izin untuk pakai musik ini dengan masukin ini. Jadi ini nama pencipta lagunya dan sosial medianya dia. Kayak gitu aja. Oke, jadi itu dia channel-channel yang menyediakan lagu dan musik gratis yang kalian bisa pakai di video kalian. Jadi dengan lagu-lagu yang keren kayak gitu, kalian bisa membuat video kalian semakin menarik dan orang gak bosan untuk nonton video kalian. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Semoga kalian menikmati video ini. Dan bagi kalian belum subscribe, segera subscribe ke channel ini karena aku buat video setiap hari selama bulan ini. Semoga aku bisa. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.